Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita bertuah dalam rancangan 5 Minit Bersama. Kita berjaya mendapatkan bintang terbaru Sabah FC. Siapa lagi kalau bukan Badrul Bakhtiar. Bad, apa khabar Bad? Baik, Alhamdulillah. Macam mana dekat Sabah sekarang Bad? Ini tim pertama Bad eh? Keluar selepas selekian lama kat Kedah. Tahun ni saya berada di negeri di bawah Bayu. Satu negeri yang kelainan yang begitu baik lah. Tak rasa pun janggal. Dan bagi saya betul lah dapat bermain dengan pasukan Sabah pada tahun ini. Adakah Dato' Ong antara hubungan yang agak rapat dengan Bad juga tu, apa ni kata menjadikan Bad sudi datang Sabah? Semestinya itu faktor utamalah saya datang ke Sabah pada tahun ini disebabkan beliau pun ke sana dan saya ingin bermain di bawah beliau lah. Bad, dah berapa bulan kat Sabah ni? Dah ada try makanan-makanan terbaru dekat Sabah. Kita tahu Sabah ni cukup best makanan laut dia. Ataupun ada orang kata dah cubalah menu-menu terbaru. Makanan di Sabah semestinya yang sedap-sedap lah. Tapi disebabkan saya kurang seafood, saya banyak try dari segi bakso, ayam penyek dan ada lagi lah nama-nama yang saya tak open nak ingat lagi. Nampak dari segi menu makanan tu banyak kena pengaruh dengan Sadil lah. Banyak local player yang selalu bawa pergi makan di tempat-tempat yang menarik lah. Semua yang makanan tradisional lah. Bad, saya nak satu benda lah. Dulu pernah jumpa K.O.N. Dia kata Bad ni kawan baik daripada kecil lagi. Betul ke? Maksudnya besar sama-sama lah daripada orang kata bangku sekolah ni. Mungkin. Betul? Masa tu besar kat mana dengan K.O.N.? Saya membesar di Sungai Petani dan di Alustar lah. Jadi memang kena K.O.N. daripada kanak-kanak je lah? Dari bangku sekolah. Bangku sekolah . Okay, selain itu, Bad tanya sikit lah. Dengan Sabah untuk musim ni, bagaimana Bad melihat potensi pasukan ni? Mungkin kita akan lihat Sabah yang satu tim yang akan berbeza daripada sebelum ni. Semestinya pasukan Sabah pada tahun ni kebanyakan daripada muka-muka baru. So kami lebih terapkan lah daripada segi kombinasi dan banyak taktika yang diberikan oleh Datuk. So bagi saya sendiri, dalam satu musim ingin mencapai sesuatu result yang begitu tinggi, mungkin memberikan sedikit masa lah untuk kami bermain dalam satu pasukan yang baru. So saya mengharapkan dari segi peribadi hanya fokus satu game ke satu game dan ingin bagi yang sebaik mungkin untuk pasukan Sabah dan yang semestinya kami dapat memberikan kombinasi dan memahami lah antara satu sama lain. Okay, Bad, last sekali Bad, untuk fan-fan Sabah, kena radu atau tak radu ke? Macam mana? Apa-apa tagline yang Bad dah belajar kat Sabah ke? Ada? Yang saya ingat selalu semasa sebelum game adalah radu tetap radu. Yang lain tak ada lagi belajar bahasa kat Sabah. Yang tu bila duduk dengan kawan-kawan di Sabah mungkin akan selit-selit sikit lah. Okay, good luck untuk Bad sama sukan Sabah pada musim ini, pada sepanjang musim 2022. Dan terima kasih sekali Bad kerana bagi masa berbicara ini. All the best untuk Bad. Okay. Download aplikasi Shoot sekarang.